Militer Ukraina mempersiapkan segera mengatur serangan balasan ke pihak Ukraina. Serangan ini diperkirakan akan digelar pada akhir tahun ini. Komandan pasukan darat Angkatan Darat Ukraina, Letnan Jenderal Alexander Favliuk, mengatakan bahwa serangan balik sangat dibutuhkan untuk menghentikan invasi tentara Rusia yang terus merangsek ke sebelah barat Donbass. Tujuan yang paling mendesak adalah menghentikan kemajuan Rusia dan menyusun kembali unit-unit Ukraina, sehingga pasukan yang kelelahan dapat ditarik kembali dari garis depan dan diisi kembali, kata Wavliuk kepada ICTV pada Rabu, 6 Maret 2024. Dengan penyegaran tersebut memungkinkan bagi Kiev untuk membentuk kelompok penyerang dan melakukan tindakan balasan. Tentara Ukraina telah kehilangan banyak wilayah di Donbas, tempat bulan pasukan Rusia merebut Avdivka, kota strategis di Ukraina Timur. Kerugian tersebut terjadi di tengah memburuknya kekurangan amunisi di Kiev dan tertundanya pengiriman bantuan militer barat. Pada 2023 lalu serangan balasan Ukraina dilakukan pada Juni namun berhenti pada musim gugur dengan jatuhnya banyak korban. Ribuan peralatan militer Ukraina pun banyak yang hancur seperti tank, lapis baja dan lain-lain. Operasi menyerang tentara Rusia terhenti ketika unit lapis baja Ukraina kesulitan melintasi ladang ranjau yang tebal dan pada akhirnya tidak mampu menembus posisi benteng Rusia. Rusia Today menyebutkan lebih dari 166 ribu tentara Ukraina tewas atau terluka dalam serangan balasan tahun lalu menurut perkiraan Kementerian Pertahanan Rusia. Upaya perang Ukraina semakin terhambat oleh pertikaian selama berbulan-bulan di Kongres Amerika dengan legislator Partai Republik memblokir bantuan militer tambahan senilai 61 miliar dolar Amerika. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.